Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Daripada melakukan ICERD ini. Boleh atau tidak, tuan-tuan? Tuan-tuan penat atau tidak? Sanggup lagi untuk bertahan, tuan-tuan? Alim ulama kita bersama dengan kita hari ini, tuan-tuan. Rasai kepada dan rakyat kepada Pakatan Harapan. Sebab itu kita lihat penjajah Inggeris. Dia tahu tentang hati budi orang Melayu. Bab agama tak boleh sentuh. Perjanjian Bangkok kita lihat. Soal agama diberikan kepada raja-raja. Soal untuk uruskan ekonomi, soal khazanah bumi kepada residen Inggeris. Dia tahu sebab itu Inggeris memerintah lama. Berbeza dengan komunis. Komunis 12 hari saja memerintah. Dia tak pandai jaga hati budi orang Melayu. Dia bakar surau, bakar masjid, buat penghinaan macam-macam. Sebab itu tuan-tuan, ICERD ini bukan ratifikasi atau perjanjian nak jual popiah goreng di Pekan Ahad cakap jering pergi gantang. Betul tak? Ini ialah perjanjian. Bukan masa depan kita. Bukan masa depan sebagai besar dari kalangan pimpinan yang ada pada hari ini. Tapi hari ini ialah perjanjian. Kalau kita lakukan, berarti kita telah khianat amanah anak-anak kita masih dalam kandungan. Macam tadi Datuk Kamalia sebut cucu dia. Anak-anak yang masih berumur 2 bulan, 3 bulan. Ini nasib masa depan dia untuk 50 tahun akan datang. Ini arti penentangan kita pada hari ini. Bukan masa depan saya. Saya sudah 55 tahun tapi still young.
bukan masa depan Datuk Tajuddin, dan juga bukan masa depan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kita sudah umur 50 tahun ke atas. Nikmat hidup Tuhan pun dah banyak tarik, antara nikmat makan. Betul tak? Tapi kita nak cakap tentang masa depan anak-anak kita akan datang. Sebab tu kerajaan umur umat Muhammad ni tak panjang. Nabi sebut umur ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sebab tu kerajaan bagi umur pencen 60 tahun dialog. Sempat makan pencen 3 bulan mati. Maka sebab itu ini arti kita berjanji. Sebab itu bukan untuk kita. Dan tuan-tuan, ICERD ini bukan tentang oleh PAS saja. Bukan ditentang oleh kami orang politik, orang UMNO, tu ada kepentingan. Nun Tun Hamid bekas ketua hakim negara. Ketua hakim negara, tuan-tuan. Ketua hakim negara. Bukan duduk jual di kedai kopi biasa. Bekas ketua hakim negara. Dia dalam keadaan usur bangun untuk menerangkan tentang bahayanya ICERD. Siapa lagi? Tan Sri Rahman Aziz, Aziz Rahman, bekas pengurusi MAS, pakar bahagian perundangan. Dia kata siapa yang sokong ICERD gila. Bukan saya kata, dia kata. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita bersatu atas asas prinsip kita kerana kita yakin Islam boleh menjaminkan kedaulatan. Islam selamat, Melayu selamat. Islam selamat, India selamat. Islam selamat, China selamat. Islam selamat, Kadazan murud selamat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma la tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan gundah, jangan gulana, jangan risau. Kalau begitu ramai, begini ramai orang Melayu, orang Islam berkumpul, kita bukan saja tolak ICERD, tapi kita tolak BS. Kita ganjang BS. Kita gasak BS. Bila kita dah menang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita duduk atas lori hari ini Datuk Seri. Kerana kita kalah. Bila dah kalah, duduklah atas lantai. Bawa alah diri masing-masing, badan ke muka. Jadi untuk kita mengembalikan maruah Melayu, maruah Islam, kita mesti bersatu. Tidak ada formula lain selain daripada orang Melayu mesti bersatu. Betul. Ini terbukti pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila orang Melayu bersatu, dua parti Melayu terbesar dalam negara, UMNO dan PAS, bekerja sama. Saya ulangi, UMNO dan PAS bekerja sama. Melayu bersatu padu, kita boleh buat apa saja. Pilihan raya ke-15 kita akan rampas semula Putrajaya. Itu sebabnya jangan risau-risau. Yang pentingnya ialah formulanya mesti dicari. Mengapa kita menerima nasib hari ini? Orang tidak hormat, orang tidak mempedulikan maruah kita, orang menghina agama kita kerana kita hilang kuasa. Makanya untuk kita bangun semula, kuasa mesti kita dapat semula. Jangan kita maruah, tuan-tuan puan sekalian, maruah mesti kita jaga. Bak kata orang kampung, kalau jatuh pun biarlah jatuh, tapi misai jangan kena ke pasir, tuan-tuan dan puan-puan. Misai kena jaga. Kalah pun kalah, maruah Melayu, maruah Islam mesti kita bela, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Insya-Allah. Jadi
Saya harap hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang nak hujan, hari yang menandakan bersatunya orang Melayu yang telah lama berselisih faham antara dua parti terbesar dalam negara kita. InsyaAllah, Dato' Sri Zahid, Dato' Tuan Guru Haji Hadi ada sini. Ada. Dato' Tuan Ibrahim dan semua rakan-rakan, kita telah pun bersetuju untuk bekerjasama demi masa depan Melayu dan masa depan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.